Buat anak you yang pilih. Pergilah tanya dulu. Biar anak you buat keputusan sendiri. Nanti I pergi panggil dia. Aku tak nak kahwin! Jangan masuk sini. Benci kau. Sayang. Siapa sayang kau? Hah? Harap dia muka handsome. Tapi berpokai. Ada hati nak kau dengan aku. Kau ingat kau siapa? Hah? Oi. Betul ke kau nak kahwin dengan perempuan macam ni? Hah? Sayang. Jangan macam ni, sayang. Macam mana? Hah? Macam mana? Biar kau tahu, sayang kau ni bukan macam yang kau fikirkan. Kau nak kahwin lagi ke dengan aku? Kenapa? Kenapa korang semua pandang aku macam ni? Makcik, saya tak tahu macam mana nak handle perkara ni, makcik. Makcik tolong saya, makcik. Mana? Brother, kalau kau tak boleh nak handle Aliza dalam keadaan macam ni, aku rasakan lagi baik kau tak payah kahwin. Eh? Sebab sepanjang hidup kau, kau kena menghadap dia macam ni tau. Dan aku tengok muka kau pun, cannot go. Ma, fight it. Ciao, Seno. Itulah. Makan tak cakap. Aku tak dengar. Aku nak suka dia juga. Mak, tak suka perempuan macam ni lah. Hei! Berambus! Aku tak nak tengok muka kau lagi. Pergi mampau! Ma! Ma! Fighting lah. Ciao, Sin! Ciao, ciao! Fighting lah. Aku tak merah. Ciao lah. Adik aku ni, dia pura-pura je kena rasuk sebab dia tak nak kahwin dengan mamat tu. Ya Allah. Kau tak nampak ke adik kau betul-betul pengsan ni, Kamal? Ha?
Okey, macam ni. Aku ada kenal seorang ni. Hijab dia terbuka tau. Dia boleh nampak benda-benda halus ni. Dia pindah kampung ni dalam 2 minggu. Aku rasa dia the best untuk tolong adik kau. Serius. Baru pindah sini. The best. Siapa ni? Adik aku. Agak, kenapa? Lalu Im kat mana? Im kat kedai. Itu lo staff akak cak boleh tak? No way. That's not going to happen. Orang tak boleh cakap lagi, Im. Im tahulah, Kak. Jawapan Im tak sama tau. Tidak, no, ini. Im, Im tahu tak apa yang Im boleh buat tu kira anugerah tau? Ha. Itu kata akak tau. Bagi Im, itu benda itu sumpahan. Garutlah, Kak. Saya pun bukan kerja Im lah nak alau-alau semua benda ni. Kak cari orang lain je lah. Tapi akak cuma nak... Jalan, Kak. Im masuk kerja dah ni. Bye. Ya, saya. Nak apa? Kalau nak duit, saya tak ada duit. Tapi kalau nak air, saya ada air. Adik, bantu kakak, dek. Kakak sesat. Tolong hantar kakak balik. Nah. Apa ni? Handphone. Untuk apa? Untuk kakak call taksi. Kalau kakak call taksi time-time macam ni, diorang confirm akan makap. Tapi tak apa, asalkan kakak selamat sampai rumah pun dah cukup baiklah. Nah. Ijah? Mana ni kau bangun? Ijah, bangun. Mungkin boleh cakap dia pura-pura je kerasuk. Nak air? Sekejap. Hijah, lain kali kalau kau tak nak kahwin dengan Mamat tu atau Mamat mana-mana pun, boleh tak kau tolak awal-awal? Buang masa, buang duit. Kau ni dah kerap sangat tau kau buat macam ni. Eh, awak macam okey tak? Nak ke mana tu? Nak pergi ambil angin. Elok je. Hai, Jelita. Engkau sungguh mempersona.
tiada terkata. Apakah rahsia denda ceritakan pada hamba? Kejap. Ini bukan lagu yang dekat iklan yang kelama tu. Kau ni pun kalau nak tackle aku, boleh tak pakai lagu yang relevan sikit ke? Ha? Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan. Kenapa mesti kau tanpa aku? Ha? Apa tak cukup handsome tadi untuk kau? Sakit tahu tak? Alah. Alah. Takat ni dah berapa? Dah 199 kali kau tanpa aku. Sakit tahu. Kan aku dah cakap kau, aku tak suka dengan muka-muka yang kau tunjuk kat aku ni. Tak suka? Bukan kau suka ke muka-muka jambu K-pop macam tu? Sejak bila? Tak. Aku tak minat ni macam korang-korang ni. Aku tak minat. Aku minat yang muka-muka macam muka Melayu. Muka-muka yang buat aku sejuk hati. Ha. Ataupun boleh buat aku ketawa. Ha. Ni. Dalam cerita cuak ni, watak tu. Mana? Mama hero tu? Bukan. Ah, yang ni. Yang comel ni. Comel kan? Oh. Mamat ni ya. Okey. Tapi sampai satu masa nanti kau kena pilih. Muka mana satu yang kau suka? Muka yang ori ni ke ataupun ja. Tadi aku tengok tahu kau kena rasuk. Kelakar. Kelakarlah. Mantap lakonan kau. Kau ada kaitan ke dengan apa yang jadi tadi? Ada. Aku? Tak adalah apa kaitan aku dengan kejadian-kejadian kau kena rasuk. Tak ada. Tak ada kena-mena. Tumpah. Sumpah. Aku tak ada kena-mena. Bukan aku yang buat. Tak adalah. Mestilah. Setiap kali aku bertunang, aku kena rasuk. Tak sempat nak kahwin. Aku pun nak normal juga macam orang lain. Ada pasangan. Entah. Entahlah. Aku rasa macam aku ni ditakdirkan untuk berseorangan kot. Aku redailah. Siapa bilang Adinda keseorangan di dalam dunia yang fana? Kanda sentiasa ada menemani Adinda ke air hayat ini selama-lamanya, Adinda ku tersayang. Apa kau ni? Kau ni sama je lah macam lelaki kat luar sana tu, mulut manis. Manis. Oi, mencuri kau ni. Tak ada kerja lain. Dah sama untuk Yul. Kau tu budak. Tak baik mencuri. Dah, kau pergi main kat luar. Pergi sekarang main kat luar sebelum aku. My friend Abu. Nak minum apa? Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Virgin Mojito satu. Kejap. Bu. Apa yang kecoh kat luar tadi tu? Oh, itu semestinya kabar duka buat mereka, kabar gembira buat hamba. Ija putus tunang. Lagi sekali. Benar katamu, wahai pendeta yang budiman. Lagi sekali. Oh, seronoklah engkau. Lepas ni nanti, kalau Aliza nak kahwin lagi, mesti dia kena rasuk lagi, kan? By the way,
Hamba tidak mengiyakan dan hamba tidak menafikan. Tapi andai benar itu terjadi sekali lagi, pastinya hati hamba gembira bukan kepalang lagi. Kau ni, Bu. Kau sanggup buat apa je, eh? Bayi hijau tu tak kahwin. Wajin pun jitus. Terima kasih, wahai sahabatku yang beriman. Tanpa engkau, gundah gulana dan sepilah hidup dan hariku kelak dan bakal mendatang. Mantap, Bu. Mantap. Aku tak setuju dengan kontrak ni. Aku tak pernah terima kontrak untuk bunuh satu keluarga tu. Anak dengan isteri dia, apa dosa dia? Ramai, dengar cakap mama. Ainah lagi tak bini bos aku tu, Puan Haila. Dia kena keluar dari sini cepat mungkin, orang. Kalau lambat, mati dia nanti. Sekarang kujit! Kujit! Kami mendapat laporan bahawa Puan Haila adalah mangsa kes dera. Kontrak ni high profile dan aku boleh tolong clearkan nama kau. Lepas ni tak ada orang akan buru kau. Apa yang terjadi? Aku yang hantar kau kat sini. Kenapa awak nak tolong kita orang? Aisyah, kalau yang itu untuk kebaikan awak dengan Naiman, apa salahnya? Tapi sampai bila? Saya akan jaga awak dan Naiman. Itu jaminan. Promise. Promise. Pencarian sepatu yang hilang kini bermula. Dalam ramai-ramai, kami dah cari yang lawaknya membelah langit. Yang hangat seperti api membara. Panas. Dan yang paling penting, apa? Siapa pemilik sepatu ini? Yang ngam-ngam untuk sepatu. Mencari sepatu yang hilang mulai 2 Disember di Astro Warna dan Astro Go. Kenapa hantar saya tengah-tengah jalan? Mas, tak tolong hantar saya balik. Saya Mak Liza. Right. Bibit perkenalan. Siapa yang hantar? Awak okey ke? Laju sangat jantung awak ni. Berdebar-debar tengok saya ke apa ni? Ha? Tak. Membawa kepada cinta. Doktor kena cek Aliza ni. Kan kau jangan kacau kasih aku. Kau patut pakai cermin mata. Apa ni? Ada satu lagi yang boleh doktor miliki. Jangan ganggu jodohku. Mulai 29 November di Astoria dan Astro Go. Sebab sudi jaga anak kakak ni. Tak apa. Saya memang suka jaga anak-anak kelainan upaya ni. Dah macam sebahagian hidup saya. Ya Allah. Ni kenapa ni nak? Stop. Saya fikir orang yang buat anak saya ni tu memang tak ada hati perut, memang binatang. Kami sebenarnya datang cuma nak tahu apa yang jadi pada Teja. Ya. Luka Teja tu bukan luka biasa-biasa. Itu luka macam kena dera tu. Akak dah buat tuduhan. Tak ada bukti. Sebenarnya saya boleh sama nakak tahu kalau saya nak. Saya minta sangat Tok tak payahlah lagi campur urusan saya dengan Norma tu. Sebenarnya saya yang buat kecoh. Saya tengok Puan Norma tu macam menyembunyikan sesuatu. Kamu rasa Norma tu terlibat sama? Ada orang lain terlibat sama. Degar saja. Siapa, Bang? Hai! Isteri kamu, Norma, tu kan sehat. Tok tak payah nak sibuk. Jaga tepi kain orang, faham ke? Norma, minta maaflah dengan orang yang bilang kamu anak. Aku bukan salah Raja Jaffa. Tidak, aku tak akan minta maaf. Aku tak akan minta maaf. Takkan! Pencarian sepatu yang hilang kini bermula. Dalam ramai-ramai, kami dah cari yang lawaknya membelah langit. Yang hangat seperti api membara. Panas. Dan yang paling penting, apa? Siapa pemilik sepatu ini? Yang ngam-ngam untuk sepatu. Mencari sepatu yang hilang mulai 2 Disember di Astro Warna dan Astro Go. Bye, Buan. Belok balik. Okay, bye. Aliza. Seorang je ke? Boleh aku ikut? Hai, sombongnya.
Dah. Ni. Orang tua-tua cakap kalau orang tegur tak jawab, dosa tahu. Bos saya cakap kalau ada benda pelik tegur, jangan layan. Benda pelik. Aku tu. Abanglah. Alah Zah. Malam ni kan malam Minggu. Malam muda-mudi, berhari raya. Kan? Apa kata kalau kita pergi? Apa kata kalau abang yang pergi? Umur 50 tak sedar diri. Kau tahu umur aku? Bermakna kau tahu banyak pasal aku kan? Siapa yang tak kenal dengan abang Bo? Satu kampung kenal dengan abang Bo. Abang kan memang a fulfiller. Dah tu? Takkan kau tak nak berdamping dengan orang yang popular macam aku ni? Tak apalah. Saya dah ada pendamping saya. Selamat malam. Pendamping? Hei! Zah, bagi tahu aku siapa pendamping kau. Zah! Hei! Bagi tahulah aku siapa pendamping kau. Bawa dia datang jumpa aku, aku luku-lukukan kepala dia. Bising pula. Zah! Aku dah serik dah bercinta. Aku tak nak bercinta lagi. Bukan boleh kahwin pun. Dah, aku janji aku takkan buka lagi hati aku kat mana-mana lelaki pun. Cukup! Tamat! Nokta! Full stop! Ya, Jelu. Boleh tunai ya janji macam tu. Tinggal basikal dia. Weh! Lu tak nak basikal lu ke? Apa hal tak saya tengah-tengah jalan ni? Tengah-tengah malam ni. Boleh tak tolong saya? Tolong hantar saya balik. Boleh tak? Siapa perempuan tadi tu? Awak nampak? Awak nampak hantu boncing tadi tu apa? Itu kan hantu boncing lah. Perempuan tu tak siuman, awak tahu tak? Tu hantu pula. Habis tu kalau dia hantu, saya ni apa? Resit? Ada tisu tak? Ada kat bawah tu. Ambil satu ni. Ni, sini. Lepaslah apa awak ni? Lepaslah tangan saya. Apa ni? Tukut saya, lepaslah saya nak bawa kereta susah awak tahu tak? Lepas. Saya Aliza. Imran. Nak hantar awak ke mana ni? Ke awak nak balik dengan saya? Tak nak. Gurau je. Dah tu mana rumah awak? Lagi dua sempang tu awak belok kiri. Okay.
kasih. Imran sebab hantar saya. Sama. Awak tak nak minum kopi dulu? Teh ke? Eh, tak apalah. Terima kasih aja. Saya nak kena gerak ni, takut kejap lagi saya sangkut kat tengah jalan lagi. Sangkut? Mm. Oh, sangkut. Okey. Kasih. Siapa yang hantar? Tak ada siapa? Siapa lelaki tu? Yang kau sibuk kenapa? Sebab aku nak tahu lah. Tak ada kena-mengena dengan kau. Okey? Oh, dah pandai rahsia-rahsia dengan aku ya. Alah, sekali-sekali apa salahnya? Lambat balik. Im tolong orang accident tadi kak. Ya ke? Kau tolong orang accident ke? Gileting. Ish. Masalah Im nak buat semua benda tu. Masa je kak. Kak tahu kan Im macam mana? Alah, cakap je tak yalah marah. Im. Im, tolonglah cek akak punya staff tu. Cek dia kena rasuk ke tak. Bolehlah. Akak, berapa kali Im nak cakap dengan akak, Im tak nak. Ya Allah, akak bukannya minta tolong Im selalu pasal benda-benda macam ni. Sebab Im tak nak terlibat dengan benda-benda macam ni lah, akak. Ya Allah, kali ni je boleh tak? Akak, Im ni bukan Ghostbuster tau. Tapi kalau akak nak juga, akak pergi kat internet, akak search siapa yang boleh tolong. Ramai mengaku boleh tolong. Orang kat internet tu bukannya lebih percaya pun. Ah, tahu pun. Samalah macam kerja akak tu. Kalau percaya pun masuk. Eh, kau ni aku tak tahulah adik aku ke tak. Anak jiran eh? Minta tolong bukan main susah nak. Aku geram betul dah. Tolonglah, Im. Serius? Bukankah hari itu kita dah tutup kejap kamu? Saya pun rasa dah okey, Ustaz. Tapi sekejap je. Lepas tu saya nampak balik benda-benda tu. Saya imaslah, Ustaz. Asyik kena kacau je. Kamu ni lain macam Imran. Orang lain sekali tutup, tutup selamanya. Tapi kamu tahan sekejap aja. Itulah, Ustaz. Sampai penat saya nak layan benda-benda ni, Ustaz. Jangan macam tu. Ini semua rezeki daripada Allah. Mungkin kamu boleh gunakan anugerah ni untuk tolong orang lain pula. Tak nak saya, Ustaz. Benda ni buat saya rasa tak normal, tahu tak? Saya ni doktor, Ustaz. Saya boleh tolong orang cara lain. Ustaz, tolong saya. Tolonglah tutup hijab saya ni. Ya, Ustaz. Aku tak setuju dengan kontrak ni. Aku tak pernah terima kontrak untuk bunuh satu keluarga tu. Anak dengan isteri dia, apa dosa dia? Ramai, tinggal cakap mama. Ingat lagi tak bini bos aku tu, Puan Haila? Dia kena keluar dari sini cepat semakin. Kalau lambat, mati dia nanti. Sekarang kujit! Kami mendapat laporan bahawa Puan Haila adalah mangsa kes dera. Kontrak ni high profile dan aku boleh tolong clearkan nama kau. Lepas ni tak ada orang akan buru kau. Apa yang terjadi? Aku yang hantar kau kat sini. Kenapa awak nak tolong kita orang? Aisyah, kalau yang itu untuk kebaikan awak dengan Naiman, apa salahnya? Tapi sampai bila? Saya akan jaga awak dan Naiman. Itu jaminan. Promise.
Pencarian sepatu yang hilang kini bermula. Dalam ramai-ramai, kami dah cari yang lawaknya membelah langit. Yang hangat seperti api membara. Panas. Dan yang paling penting, apa? Siapa pemilik sepatu ini? Yang ngam-ngam untuk sepatu. Mencari sepatu yang hilang mulai 2 Disember di Astro Warna dan Astro Go. Kenapa hantar saya tengah-tengah jalan? Boleh tak tolong hantar saya balik? Saya Mak Liza. Right. Bibit perkenalan. Siapa yang hantar? Awak okey ke? Laju sangat jantung awak ni. Berdebar-debar tengok saya ke apa ni? Ha? Tak. Membawa kepada cinta. Doktor kena cek Aliza ni. Kan kau jangan kacau kasih aku. Kau patut pakai cermin mata. Apa ni? Ada satu lagi yang boleh doktor miliki. Jangan ganggu jodohku. Mulai 29 November di Astoria dan Astro Go. Sebab sudi jaga anak-anak ni. Tak apa. Saya memang suka jaga anak-anak kelainan upaya ni. Dah macam sebahagian hidup saya. Ya Allah. Ni kenapa ni nak? Tok, saya fikir orang yang buat anak saya ni tu memang tak ada hati perut, memang binatang. Kami sebenarnya datang cuma nak tahu apa yang jadi pada Teja. Ya. Luka Teja tu bukan luka biasa-biasa. Itu luka macam kena dera tu. Akak dah buat tuduhan. Tak ada bukti. Sebenarnya saya boleh saman akak tahu kalau saya nak. Saya minta sangat Tok tak payahlah lagi campur urusan saya dengan Norma tu. Sebenarnya saya yang buat kecoh. Saya tengok Wan Norma tu macam menyembunyikan sesuatu. Kamu rasa Norma tu terlibat sama? Ada orang lain terlibat sama. Dengar saja. Siapa bang? Hai! Isteri kamu Norma tu kan sehat. Tok tak payah nak sibuk. Jaga tepi kain orang, faham ke? Norma, minta maaflah dengan orang yang bilang kamu anak. Aku bukan salah Raja Jaffa. Minta. Aku tak akan minta maaf. Aku tak akan minta maaf. Takkan. Pencarian sepatu yang hilang kini bermula. Dalam ramai-ramai, kami dah cari yang lawaknya membelah langit. Yang hangat seperti api membara. Panas. Dan yang paling penting, apa? Siapa pemilik sepatu ini? Yang ngam-ngam untuk sepatu. Mencari sepatu yang hilang mulai 2 Disember di Astro Warna dan Astro Go. Amboi, kemai senyum sampai kesatin. Kenapa ni? Cintalah. Puan. Saya dah jatuh cinta. Serius? Semalam, saya jumpa satu lelaki ni tau. Handsome sangat. Ha, doktor. Doktor? Ha, doktor. Rupa dia macam mana? Handsome? Handsome dan handsome. Lagi? Macho. Saya rasa kan saya tak pernah jumpa lelaki macho macam ni lah kat kampung ni. Pertama kali saya nampak dia, saya rasa macam... Tapi sarkastik apa? Sarkastik? Tapi saya okey je dengan lelaki sarkastik asalkan dia handsome macam doktor semalam. Hijakan ini saya... Doakanlah jodoh awak sampai. Aliza. Abang Di. Ya, dah siap dah? Dah siap dah. Ni dia. Okey tak, bang? Dah siap. Okey. Ijah, lain kali kena hati-hati. Jangan suka-suka letak basikal tu kat tengah jalan. Nasib baik tak hancur berkecah basikal ni. Kau Ijah yang letak. Habis kalau bukan Ijah, siapa? Hantu. Abang tahu? Hantu bawa.
Kalau abang nak jumpa dia, boleh. Nanti saya panggil dia. Nak? Ija ni pandai bergurau dah. Aku janji. Aku akan cari identiti Mamat tu biar sampai ke Gunung Ethiopia pun. Tapi Yen, kau boleh ubah muka. Kau ubahlah jadi Mamat tu. Mesti Ija sayang kau. Mana boleh, Lek. Kan undang-undang kata tak boleh. Faham tak? Eh. Cik Pun, tolong ambilkan saya kitab hantu sebentar. Terima kasih, Cik Pun. Ish. Kau tengok ni. Dengan jelas dinyatakan Seksyen 13(3) bahawasanya jin tidak boleh menyerupai mana-mana manusia yang masih hidup. Tetapi jin hanya boleh menyerupai manusia yang telah meninggal dunia. Faham? Mana? Syahida. Ija macam mana kat tempat kerja, dia okey ke tak? Mak, mestilah okey, Mak. Dia bukannya kena rasuk pun. Dia betul-betul kena rasuk, eh? Ija tak kena rasuk lah. Macam Mak, tak pingsan pun. Pingsanlah. Mak, Mak, ada orang tu kan, Mak. Cakap adik dia yang terbuka hijab tu nak tengok-tengok Ija. Senyap je. Adik aku yang tak nak. Sebab dia tahu Ija tak kena rasuk, kan? Kan? Dahlah, tak payahlah nak fikir benda-benda tu semua. Mak rasakan nak senangnya nak tengok dia kena rasuk ke tak kena rasuk si Ija ni, kita tunangkan ajalah. Senang. Tunang, Mak? Malah. Duit lagi, Mak. Iyalah, nak tahu dia ni kena rasuk ke tidak, tunangkan aja. Kenalah berkorban sikit. Kita ikhtiar ni. Habis tu dah ada calon dah? Botak. Si botak tu yang kerja dekat workshop tu. Mak nak tahu si botak tu memang tergila-gilakan si Ija tu daripada dulu lagi. Lagipun keluarga pun dah kenal, semua dah kenal. Senanglah kan? Okeylah tu kan? Si botak, si Mak Rempit tua tu kan, Mak? Tak naklah, Mak. Yelah, kenapa pula, Azal? Yelah. Buatnya Ija tak kena rasuk, tak kena ya. Kalau si botak yang hampir separuh abad tu, si Mak Rempit tu jadi adik ipar Mal, tiap-tiap malam minggu merempit buat Superman, Superman. Tak, sekarang ni yang kau nak risau kenapa? Ha? Memang Ija tu kena rasuk punya, kau tunggulah nanti. Kau yakin? Yakin, memang aku yakin. Memang aku yakin Ija tu kena rasuk. Kenapa? Cakap je bolehlah. Oh, cakap je depan makna, eh. Kau nak bet? Kalau kalah, kena bayar RM500. RM500? Ya, RM500. Mak. Apa kau mak-mak? RM500. Aku confirm menang. Aku tak setuju dengan kontrak ni. Aku tak pernah terima kontrak untuk bunuh satu keluarga tu. Anak dengan isteri dia, apa dosa dia? Amin, tinggal cakap mama. Aina lagi tak bini bos aku tu, Puan Haila. Dia kena keluar dari sini cepat semakin, orang. Kalau lambat, mati dia nanti. Sekarang kujit! Kujit! Kami mendapat laporan bahawa Puan Haila adalah mangsa kes dera. Kontrak ni high profile dan aku boleh tolong clearkan nama kau. Lepas ni tak ada orang akan buru kau. Apa yang terjadi? Aku yang hantar kau kat sini. Kenapa awak nak tolong kita orang? Aisyah Kalong itu untuk kebaikan awak dengan Naiman. Apa salahnya? Tapi sampai bila? Saya akan jaga awak dan Naiman. Itu jaminan. Promise. Promise. Pencarian sepatu yang hilang kini bermula. Dalam ramai-ramai, kami dah cari yang lawaknya membelah langit.
yang hangat seperti api membara. Panas. Dan yang paling penting, apa? Siapa pemilik sepatu ini? Yang ngam-ngam untuk sepatu. Mencari sepatu yang hilang mulai 2 Disember di Astro Warna dan Astro Go. Kenapa hal tak saya tengah-tengah jalan? Boleh tak tolong hantar saya balik? Saya Aliza. Brad. Bibit perkenalan. Siapa yang hantar? Awak okey ke? Laju sangat jantung awak ni. Boleh berdebar tengok saya ke apa ni? Ah, tak. Membawa kepada cinta. Doktor kena cek Aliza ni. Kan kau jangan kacau kasih aku. Kau patut pakai cermin mata. Apa ni? Ada satu lagi yang boleh doktor miliki. Jangan ganggu jodohku. Mulai 29 November di Astoria dan Astro Go. Sebab sudi jaga anak kakak ni. Tak apa. Anak saya memang suka jaga anak-anak kelainan upaya ni. Dah macam sebahagian hidup saya. Ya Allah. Ni kenapa ni nak? Tok. Tok, tolong Tok. Yang buat anak saya ni tu memang tak ada hati perut, memang binatang. Kami sebenarnya datang cuma nak tahu apa yang jadi pada Teja. Ya. Luka Teja tu bukan luka biasa-biasa. Itu luka macam kena dera tu. Akak dah buat tuduhan. Tak ada bukti. Sebenarnya saya boleh saman akak tahu kalau saya nak. Saya minta sangat Tok tak payahlah lagi campur urusan saya dengan Norma tu. Sebenarnya saya yang buat kecoh. Saya tengok Wan Norma tu macam menyembunyikan sesuatu. Kamu rasa Norma tu terlibat sama? Ada orang lain terlibat sama. Dengar saja. Siapa bang? Hai! Isteri kamu Norma tu kan sehat. Tok tak payah nak sibuk. Jaga tepi kain orang, faham ke? Norma, minta maaflah dengan orang yang pernah kamu anak. Aku bukan ada salah Raja Jaffa. Tak, aku tak akan minta maaf. Aku tak akan minta maaf. Takkan! Pencarian sepatu yang hilang kini bermula. Dalam ramai-ramai, kami dah cari yang lawaknya membelah langit. Yang hangat seperti api membara. Panas. Dan yang paling penting, apa? Siapa pemilik sepatu ini? Yang ngam-ngam untuk sepatu. Mencari sepatu yang hilang mulai 2 Disember di Astro Warna dan Astro Go. Mak cakap apa ni? Yelah, Mak dah bincang dah dengan Mak si Botak. Ha, nanti dia orang datanglah mengisi. Kau ni macam tak biasa pula bertunang. Tak, Abang. Dia tu merapu sangat. Tak nak dia je. Aku nak buat macam mana dah Mak yang berkenan? Kalau Mak berkenan, Mak je kahwin dengan dia. Mak ni carikan calon menantu. Bukan Mak nak cari imam untuk Mak. Tak nak. Izzah tak setuju. Izzah tak suka dia. Mak dia tu dah botak. Lepas tu perangai dia macam Syarif dia dalam bujang lapuk tu. Ha, lebih baik bujang lapuk. Izzah tak nak kahwin dia. Habis tu Mak dah setuju. Pada muka. Dapat pinangan lelaki botak. Aku lagi suka muka aku yang ni sebenarnya. Nampak macam makan nasi. Tapi muka ni dah selalu sangat boring ah. Apa lagi? Terimalah. Kau ni pula kaku pula. Aku tengah stres ni. Alah, macam tak biasa dapat lamaran orang. Yelah, lamaran tu memanglah lamaran. Tapi biarlah berjenis sikit. Bila masa pula jenis memilih pula ni? Memanglah. Sejak aku kenal dengan... Dengan siapa? Tak ada siapa. Baik kau cakap betul-betul. Tak ada siapa. Kau tipu ni. Aku tak tipulah. Ya? Ya, Mak? Ni, kau bercakap dengan siapa? Kau cakap seseorang ke? Aku tak dengan siapa. Sampai dah. Hai. Hai, Doktor. Hai. Ha,
terima kasih saya dekat doktor. Yalah, sebab doktor tolong saya kan hari tu. Wow. Terima kasih. Ah, ada satu lagi yang boleh doktor miliki. Kalau doktor naklah. Sorry. Saya tak ingat nama awak. Nama awak siapa? Doktor tak ingat saya ke? Sakit saya ramai tau. Kalau saya nak ingat nama awak seorang, mustahillah kot. Betul juga, Doktor. Tak apalah, Doktor. Tak payah ingat pun tak apa. Ah, saya gerak dulu, ya. Mati aku ingat kelima aku. Rupanya tak. Malu je. Ha. Dah kenapa pula tu? Mak. Kalau botak tu masuk minang, Mak terima je lah. Hei. Biar betul. Ini betul-betul kena dah bulat hati, dah tekad, dah yakin, dah pasti. Mak, janganlah sampai jauh buat fikiran. Eh, tak. Nanti mak terus saja bagi tahu pihak sana ya. Hati itu dah mula tersangkut dia, dah mula berputik. Dah tu je yang ada. Terima je dah. Apa ni? Im, tolonglah tengokkan akak punya staff tu boleh tak? Hah? Boleh? Boleh? Yes, alhamdulillah. Thank you, Im. Akak minta lah macam mana akak benda tu takkan jadi sampai bila-bila. Alah, Im, janganlah macam ni. Akak kesian sangat akak staff akak tu. Tolonglah. Im nak buat apa, Kak? Im nak buat apa? Kenapa? Tak boleh buat apa-apa dah. Kenapa pula? Ustaz baru je tutup hijab, Im. Ya Allah. Apalah aku kali ni? Bila pula aku tutup hijab? Aduh, aku kalah lah macam ni. Mati aku. Serabut. Aku tak setuju dengan kontrak ni. Aku tak pernah terima kontrak untuk bunuh satu keluarga tu. Anak dengan isteri dia, apa dosa dia? Ramai, tinggal cakap mama. Ainah lagi tak bini bos aku tu, Puan Haila? Dia kena keluar dari sini cepat semakin. Kalau lambat, mati dia nanti. Sekarang kucingit! Kami mendapat laporan bahawa Puan Haila adalah mangsa kes dera. Kontrak ni high profile dan aku boleh tolong clearkan nama kau. Lepas ni tak ada orang akan buru kau. Apa yang terjadi? Aku yang hantar kau kat sini. Kenapa awak nak tolong kita orang? Aisyah, kalau yang tu untuk kebaikan awak dengan Naiman, apa salahnya? Tapi sampai bila? Saya akan jaga awak dan Naiman. Itu jaminan. Promise. Pencarian sepatu yang hilang kini bermula. Dalam ramai-ramai, kami dah cari yang lawaknya membelah langit. Yang hangat seperti api membara. Panas. Dan yang paling penting, apa? Siapa pemilik sepatu ini? Yang ngam-ngam untuk sepatu. Mencari sepatu yang hilang mulai 2 Disember di Astro Warna dan Astro Go. Kenapa hantar saya tengah-tengah jalan? Boleh tak tolong hantar saya balik? Saya Mak Liza. Bibit perkenalan.
siapa yang hantar. Awak okey ke? Laju sangat jantung awak ni. Boleh berdebar tengok saya ke apa ni? Ha? Tak. Membawa kepada cinta. Doktor kena cek Aliza ni. Kan kau jangan kacau kasih aku. Kau patut pakai cermin mata. Apa ni? Ada satu lagi yang boleh doktor miliki. Jangan ganggu jodohku. Mulai 29 November di Astoria dan Astro Go. Sebab sudi jaga anak kakak ni. Tak apa. Saya memang suka jaga anak-anak kelainan upaya ni. Dah macam sebahagian hidup saya. Ya Allah. Ni kenapa ni nak? Tok. Saya fikir orang yang buat anak saya ni tok. Memang tak ada hati perut. Memang binatang. Kami sebenarnya datang cuma nak tahu apa yang jadi pada Teja. Ya. Luka Teja tu bukan luka biasa-biasa. Itu luka macam kena dera tu. Akak dah buat tuduhan. Tak ada bukti. Sebenarnya saya boleh sama nakak tahu kalau saya nak. Saya minta sangat tok tak payahlah lagi campur urusan saya dengan Norma tu. Sebenarnya saya yang buat kecoh. Saya tengok Wan Norma tu macam menyembunyikan sesuatu. Kamu rasa Norma tu terlibat sama? Ada orang lain terlibat sama. Dengar saja. Siapa bang? Hai! Isteri kamu Norma tu kan sana. Tok tak payah nak sibuk. Jaga tepi kain orang, faham ke? Norma, minta maaflah dengan orang yang bilang kamu anak. Eh, aku bukan salah Raja Jaffa. Tidak, aku tak akan minta maaf. Aku tak akan minta maaf. Takkan! Pencarian sepatu yang hilang kini bermula. Dalam ramai-ramai, kami dah cari yang lawaknya membelah langit. Yang hangat seperti api membara. Panas. Dan yang paling penting, apa? Siapa pemilik sepatu ini? Yang ngam-ngam untuk sepatu. Mencari sepatu yang hilang mulai 2 Disember di Astro Warna dan Astro Go. Buang jalan tokat tu mah. Berlari je naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Sila-sila naik, sila naik. Je. Aduh. Boleh saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak sudi datang. Tadi ni saya nak tanya sikitlah yang cece lem-lem tu tadi tu apa? Oh, ce tu cepat, lem tu lembab, cokat. Oh, cepat dengan lembab. Tak apa, tak apa. Eh, ma lah. Apa yang ma tu? Masuk. Oh, masuk. Terima kasih. Kau juga yang cakap setuju hari itu. Itu hari itu. Takkan nak batalkan pula? Abu, aku tak kata ya tau. Aku terkalau. Eh? Kalau... Apa? Kalau apa? Kalau aku tak kena rasuk macam mana? Aku boleh terima si botak dan aku kena kahwin dengan dia. Ha, itulah. Siapa suruh gatal sangat? Terimalah nasib kau sekarang ni. Abu! Macam mana ni? Buat macam mana apa? Kalau dah tu jodoh yang telah ditulis daripada Luf Mahfuz, terima je lah. Oh. Kau sukalah yang aku kaya dengan dia? Aku tak cakap. Tapi kalau dah Tuhan susun benda ni semua, nak buat macam mana? Cuma aku je lah takkan terima benda ni. Memang aku akan sepahkan bilik ni. Lebih pada bilik ni aku akan sepahkan. Kau tengok je lah nanti. Jadi, makna setuju dengan tarikh dan jumlah hantaran? Setuju. Setuju.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ululah tangan tu. Macam dah datang je rumah ni. Memanglah. Kan Im pernah hantar staf akak balik. Apa? Oh, maknanya staf yang selama ni akak nak suruh Im tengokkan tu, yang Im tolong itu. Ha? Maknanya akak saya sajalah buat kita rosak. Ha? Sebab nak suruh Im datang sini. Jangan tak guna. Ha? Gatal sebuah kampung kau gatal. Dah mula dah. Eh, dah jom. Aku tak tahu. Kau jangan adik aku. Cepatlah, Im. Laguku jadikan temanmu. Penawar hati rindu. Sekejap aku terbuka balik ke apa ni? Eh, cepatlah! Mamat ni nampak aku lah. Mak! 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 Tolong, Mak! 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 Bangga jadi kayu buat situ apa? Tolong aku, tolong. Sah ni. Ya Allah, Im. Apa ni yang kau tenung tu? Tak ada apa, Kak. Okey tak ni? Okey. Cepatlah, ya Allah. Tolong! Mak! Ijah, jangan! Hantar kau lah! Ada benda yang ganggu Azila. Aliza. Ada benda yang ganggu Aliza. Benda itu tak bagi dia kahwin. Tak sangka awak kat sini, Imran. Awaklah penyelamat saya. Saya pasti awak akan lindungi saya sampai bila-bila. Suri tak awak kahwin dengan saya. Imran?